Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita akan mulai perjumpaan kita kali ini, dan sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan acara All by Grace kali ini ke dalam tangan kasih dan kuasamu. Mohon kasih karuniamu, pimpinanmu, penyertaanmu, urapanmu atas kami hambamu yang menyampaikan maupun yang menyaksikan acara ini. Semua kami boleh diberkati engkau dengan limpah-limpahnya. Dan apa yang menjadi kebutuhan kami, pergumulan hidup kami, engkau berkenan berkasih karunia menjawab kami dan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, nyanyikan bersama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, satu kebenaran yang harus kita akui bersama, bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan. Sejak dilahirkan, seorang bayi terbatas kemampuannya, terbatas pengetahuannya, terbatas kekuatannya dalam berbagai segi. Dia harus dengan menerima kasih sayang dan perhatian dari orang tua, maka si bayi ini dapat bertumbuh menjadi anak, lalu menjadi remaja, pemuda, dan dewasa, dan seterusnya. Ya, dia harus percaya orang tua mengasihi dia. Dia menerima pasokan apa yang memiliki kebutuhan nutrisinya sehingga dia bisa bertumbuh. Dia harus terima. Dan walaupun dia masih tidak banyak pengetahuan, namun
pengetahuan yang dasar yang Tuhan telah beri secara alamiah, membuat dia mampu untuk menerima segala yang dibutuhkan untuk dia bisa meneruskan kehidupannya. Dia bisa bernapas, dia bisa minum susu, dan dia bisa makin bertumbuh, bisa makan bubur, dan lain sebagainya. Ya, dalam menjalani kehidupan selanjutnya, sejak kecil sampai dengan tua, bahkan sampai menjelang ajal tiba, manusia tetap memiliki keterbatasan diri, sehingga tetap harus percaya kepada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, percaya kepada banyak hal, memang itu ada, dan harus percaya dalam berbagai bentuk. Ketika mulai masuk sekolah, sampai dengan lulus perguruan tinggi sekalipun, unsur percaya menempati posisi kunci. Ya, setelah lulus kuliah, mulai meniti karir, menjadi seorang profesional atau menjadi seorang pengusaha dan seterusnya, tetap unsur percaya menempati ya posisi yang sangat menentukan. Ya, bahkan dalam kehidupan berkomunitas, bermasyarakat, bergereja juga, bersosialisasi dengan semua manusia, unsur percaya harus tetap ada di dalam kehidupan manusia itu. Karena dengan percaya kepada orang atau pihak tertentu atau banyak pihak, kita percaya akan banyak hal yang memang sudah ada dan harus diterima, dan kita harus percaya dalam berbagai bentuk, maka kita dimungkinkan untuk memperoleh ilmu, kita mempunyai pertemanan, kita mendapat dukungan, dapat keuntungan, dapat pengalaman hidup, bahkan mempunyai masa depan. Ya, jadi mulai dari sekolah, dia harus percaya guru tidak membohongi dia. Ilmu pelajaran yang dipelajari adalah tepat, dia harus percaya dan dia harus terima. Sampai dengan perguruan tinggi sekalipun, dia harus percaya bahwa ilmu yang dia sedang tekunin itu adalah benar dan akurat, sehingga bisa membuat dia bisa mempunyai satu pengetahuan yang memadai sampai dia akhirnya lulus menjadi seorang insinyur atau menjadi seorang dokter atau menjadi seorang profesional apapun juga namanya. Unsur percaya memegang kunci, dan dalam mulai meniti karir, dia mau cari kerja, dia mesti percaya bahwa perusahaan ini yang menerima dia bekerja adalah perusahaan yang legal, adalah perusahaan yang mampu membayar gaji kepada dia, walaupun dia sekali masuk sudah ditawarin berapa gajinya, sudah setuju, namun dia tiap hari bekerja belum terima gaji. Sampai akhir bulan dia tahu gaji sudah tersedia dan akan dibayar. Dia mesti percaya. Kalau tidak, saya rasa dia pun tidak mau kerja. Suruh minta bayar dulu sampai tua. Siapa mau bayar duluan baru bekerja? Tidak mungkin. Kalau dia menjadi seorang pengusaha apalagi. Dia harus percaya bahwa pelanggan-pelanggannya itu ya bisa menyukai apa yang dia sedang dagangkan atau dia usahakan, apa yang dia sedang jualkan. Bahkan dia membutuhkan untuk cash flow misalnya, dia membutuhkan modal, tapi juga dia membutuhkan ada kepercayaan dari pabrik, dari produsen untuk memberikan satu jangka waktu pembayaran. Ya, jadi kepercayaan itu menempati urutan yang sangat-sangat potensial dan sangat-sangat menentukan di dalam usaha dan niaga itu. Ya, dalam dunia usaha itu kepercayaan menempati posisi yang sangat-sangat penting. Namun kenyataan memberitahukan pada kita, bagaimanapun kita dipercaya orang, bagaimanapun kita percaya kepada orang, suatu hari kepercayaan manusia itu bisa berubah. Kepercayaan manusia itu terbatas adanya. Bahkan kepercayaan di antara manusia itu bisa terhenti kapan waktu, kita tidak tahu. Ya, apa saja yang diputuskan, kita tidak mempunyai kuasa untuk mengatur semua itu. Namun tetap kita membutuhkan. Sekali percaya, aku mau tetap percaya kepadamu, aku memberikan kredit term ataupun memberikan jangka waktu pembayaran kepada pelanggan itu. Dan akhirnya dari omset yang kecil bisa naik menjadi omset yang besar. Ya, coba bayangkan apa jadinya dan bagaimana jadinya
dengan kehidupan ini jika kita tidak lagi menaruh percaya kepada orang-orang atau pihak-pihak yang memang terkait dengan kita. Kita tidak mau percaya lagi terhadap banyak hal yang memang harus kita percaya, dan kita juga tidak mau percaya dalam berbagai bentuk. Kita hanya mau yang menurut saya begini boleh, yang begitu saya tidak mau percaya. Nggak bisa. Ya, sekalipun kita tahu kepercayaan di antara manusia itu terbatas juga. Bisa berubah dan bisa terhenti. Misalnya ketika saya masih pengusaha, suatu hari saya ada pertemuan dengan seorang buyer saya dari luar negeri. Selain kami membicarakan tentang order yang telah dia berikan kepada kami, bahkan dia berkata kunjungannya kali ini ke Jakarta ada satu misi yang harus dia selesaikan. Saya tanya, misi apa? Dia bilang, ini karena perusahaan telah memutuskan, maka saya harus lakukan. Kami akan memutuskan hubungan kami dengan perwakilan perusahaan kami yang ada di Jakarta. Kenapa demikian? Karena sang direktur dari perusahaan itu, perwakilan kami itu, dia sedang berselingkuh. Dan perusahaan pusat tidak akan bisa mentolerir hal sedemikian, karena kalau dia sudah berselingkuh, pikirannya itu sudah tidak bisa konsentrasi penuh, ya, dan dia bisa terpengaruh dari kinerjanya daripada direktur itu, dan banyak hal yang mungkin akan terjadi di belakang hari. Maka kami ambil keputusan untuk putus hubungan dengan perusahaan tersebut dan tidak lagi menjadi perwakilan kami. Ya, oleh karena itu kita lihat, ya, melalui pengalaman demikian menunjukkan betapa pentingnya unsur percaya atau dipercaya oleh sesama. Dan kepercayaan merupakan prinsip yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau gagalnya usaha perusahaan kita atau pekerjaan kita, bahkan berhasil atau gagal hidup, termasuk juga segala apa yang kita tekuni. Namun bagaimanapun, realita tetap jadi realita. Kepercayaan manusia itu terbatas, bisa berubah, bahkan bisa berhenti. Ya, dalam banyak hal, di dalam banyak waktu dan banyak tempat, terhadap berbagai ragam manusia di dunia fana, dunia sementara ini, karena suatu hari dunia ini dan semuanya akan berlalu. Ya, kita terpaksa dan kita mau tidak mau harus mempunyai satu sikap. Sekali aku percaya, aku harus tetap percaya. Bahkan jangan bimbang dan ragu terhadap yang ku percaya itu. Ya, tidakkah terlebih lagi terhadap Tuhan Yesus Sang Pencipta, pemberi napas hidup, penyelamat, penghibur, penolong, penyembuh, pemilik surga. Kita harusnya lebih-lebih lagi bukan hanya sekali percaya, tetap percaya dengan tidak bimbang dan ragu terhadap Tuhan. Bahkan lebih dari itu, lebih dari terhadap manusia, lebih dari terhadap dunia ini. Yang menjadi masalah ialah, terdapat sebagian orang percaya merasa sulit untuk dapat menjalani kehidupan dengan prinsip sekali percaya, tetap percaya dengan tidak bimbang dan ragu terhadap Tuhan. Tema All by Grace kali ini adalah sekali percaya harus tetap percaya. Jangan bimbang dan ragu. Ya, sebelum kita lanjut pembahasan tema di atas, mari kita baca bersama Alkitab yang tertulis di dalam Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, bagian kedua kita baca lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkan ku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkan ku. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkan ku. Tak sekalipun melupakan ku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkan ku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Percaya.
ya, akan sulit dan kita akan menderita kerugian besar jika dalam menjalin kehidupan di dunia ini kita tidak mengaplikasikan hidup karena percaya. Kita pernah berdoa dan percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita mengalami mujizat yang spektakuler. Karena pertolongan Tuhan secara nyata ketika menghadapi berbagai peristiwa, kesulitan, atau sakit penyakit. Pengalaman hidup sedemikian seharusnya akan menjadi dorongan besar agar kita tidak henti-hentinya percaya dan akan mengalami lebih-lebih banyak lagi mujizat-mujizat dalam kehidupan nyata kita pada masa-masa mendatang. Ya, dari bacaan ayat Alkitab yang di atas, kita dapat menemukan beberapa kunci untuk pembelajaran iman kita sehingga kita dapat mengalami lebih banyak mujizat dalam kehidupan kita secara berkesinambungan, karena sekali percaya, tetap percaya dengan tidak bimbang dan ragu. Kita belajar bersama tiga kunci sukses untuk dapat sekali percaya, tetap percaya dengan tidak bimbang dan ragu. Antara lain yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Ya, dalam Matius 14 ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, mula pertama Petrus sama dengan teman-temannya di atas perahu. Melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berteriak-teriak dan berkata, "Itu hantu, itu hantu." Dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tenang-tenang, ini aku, gurumu. Masa aku disebut hantu?" Ya. Lalu Petrus yang vokal suaranya, dia langsung bereaksi dan dia berkata, "Kalau memang itu engkau guru, suruhlah aku datang kepadamu." Ya, kalau Yesus mau pakai bahasa sehari-hari berkata, "Siapa takut? Apa masalahnya? Lu mau datang ke tempat saya? Datang aja. Ayo, silakan. Mari, datanglah padaku." Itulah ya, Tuhan suruh, "Ayo datang, datanglah, datanglah." Dan Petrus mendengar jawaban Yesus, "Datanglah." Maka Petrus bangkit iman percayanya. Ya, dan dia turun dari perahu dan dia bisa berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini dia pelajaran yang pertama ini, ya, yaitu kita harus betul-betul menaruh percaya yang sungguh hati kepada apa perkataan Yesus kepada kita atau apa kata firman Tuhan kepada kita. Ketika ia mendengar kata Yesus, Petrus percaya sepenuh hati dan menaati apa yang dikatakan Yesus sehingga Petrus dapat mengalami perkara ajaib, mujizat dengan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Namun sangat disayangkan, Petrus ternyata hanya sekali percaya, alami mujizat, namun Petrus tidak mampu tetap percaya agar mujizat yang dialami itu dapat bertahan kalau perlu meningkat ke mujizat yang lebih luar biasa. Ya, tercatat di selanjutnya, Petrus tidak persisten dalam iman percayanya untuk tetap percaya kepada apa kata Yesus, sehingga dia mengalami sesuatu yang fatal dengan diawali bimbang dan ragu, lalu menyusul takut, dan akhirnya hampir tenggelam. Ya, Alkitab menuliskan mulai tenggelam. Ya, catatan peristiwa ini haruslah menjadi peringatan bagi engkau dan saya. Ya, karena dalam kehidupan nyata ini, yang namanya tantangan, kesulitan, sakit penyakit, bahaya, ketakutan, yang merupakan mata pelajaran yang wajib dihadapi setiap insan demi kehidupan dapat naik ke level lebih tinggi. Dalam mengikuti dan menghadapi segalanya, memang terkadang kita terasa kewalahan, namun karena memiliki unsur percaya sepenuh hati kepada Tuhan, jalan keluar satu persatu Tuhan bukakan, bahkan mujizat terus terjadi mewarnai kehidupan kita. Tetapi yang perlu dicermati serius adalah mengenai persistensi kita dalam mempercayai Tuhan. Sekali percaya, sesekali percaya, atau sekali-sekali percaya, atau
sekali percaya kepada Tuhan, harus tetap percaya dengan tidak bimbang ataupun ragu. Ya, banyak peristiwa terjadi di seputar kehidupan kita. Banyak kesulitan, banyak tantangan, dan juga banyak sakit penyakit yang menjadi kerisauan, ketakutan, kengerian. Ya, apalagi kita sedang dalam keadaan pandemi ini dan virus corona belum berakhir. Ya, COVID-19 masih tetap ada, bahkan dengan mutasi-mutasi terbaru namanya Omicron, yang orang katakan ya ini lebih kalem, ini lebih cepat penjangkitannya dan lain sebagainya. Ya, kita tidak perlu masuk ke dalam kontroversi demikian. Namun yang pasti yang kita harus tahu ialah tetap kita ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan yang baik, dan betul-betul jaga kebersihan dengan baik, ikuti semua yang diarahkan oleh pemerintah, dan kita akan terluput. Namun, ya, sekali kita terluput, mungkin Anda pernah terpapar, kita pernah mengalami yang namanya Omicron ataupun COVID-19 model Delta, kayak model apa, kayak sampai kita harus dirawat, sampai harus dipasangin ya ventilator dan lain sebagainya. Lalu kita keluar dari rumah sakit, kita sudah sehat kembali. Lalu apakah kita adalah alumni? Lalu kita sudah lulus, kita sudah orang yang qualified. Ya, oh ini penyakit, virus ini tidak akan menyerang aku lagi. Tak seorang pun tahu. Kita waktu mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan, kita sedang beriman, percaya pada Tuhan. Namun sekali kita percaya, mengalami mujizat, bisakah kita tetap percaya dan terus percaya dengan tidak bimbang dan tidak ragu? Ini yang jadi permasalahan manusia. Ya, dalam segala bentuk, dalam segala tingkat kehidupan, bahkan dalam segala masalah yang kita sedang hadapi. Coba Anda renungkan baik-baik. Pada hari-hari yang lampau, Tuhan nyatakan diri, mujizat mewarnai. Kita karena kita percaya akan apa yang Dia firmankan, apa yang Dia katakan. Ya, misalnya Tuhan katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, bahkan dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan dikatakan tumpang tangan untuk orang sakit sembuh. Dan kita tumpang tangan, kita mengalami mujizat. Sekali percaya mengalami mujizat, apakah kita tetap percaya dan tidak bimbang dan ragu seterusnya? Dan bila kita mau menimba lebih-lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman tentang karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sekali percaya, kita harus tetap percaya dan jangan bimbang ataupun ragu. Kunci yang kedua, supaya kita tetap bisa demikian, jangan terpengaruh oleh perasaan dan oleh apa yang terlihat mata. Dalam Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, iman percaya memang seringkali berbanding terbalik dengan realita. Bahkan seorang pengkhotbah memberi istilah, iman itu selalu mengandung resiko. Petrus mengawali pengalaman spektakulernya dengan percaya sepenuh hati terhadap perkataan Yesus. Fokus mata tertuju kepada mendapatkan Yesus tanpa memandang situasi dan kondisi. Bahkan nalar logikanya tidak diberi kesempatan berkarya. Perasaannya sementara diabaikan dan matanya hanya tertuju kepada Yesus dengan tidak terbiaskan kemana-mana. Dengan demikian, Petrus dapat berada dan mengalami kehidupan di alam supernatural, berjalan di atas air yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Tetapi sangat disayangkan, Petrus tidak mempertahankan secara konsisten prinsip iman percayanya itu, yaitu sekali percaya, tetap percaya dengan tidak bimbang dan ragu. Sebaliknya, Petrus mengizinkan nalar logikanya kembali bereaksi.
Bukan lagi imannya yang beroperasi, bahkan perasaan berikut indera lainnya kembali berfungsi sehingga apa yang dihasilkan dari iman percaya tadi menjadi sirna semuanya. Ya, ingat baik-baik. Iman percaya tidak akan ditentukan oleh perasaan. Bila perasaan berperan nyata, iman percaya tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Reaksi perasaan cenderung ditentukan oleh hasil kolaborasi panca indera yang dapat berakibat iman percaya menjadi gugur, gagal untuk bekerja. Ya, menurut apa yang dirasa, apa yang dilihat mata, yang dikaji oleh logika, akan berakibat batal dan sirna mujizat hasil dari iman percaya semula. Bahkan ekses negatif, yaitu dengan terjadinya kecemasan, takut, kecewa, termasuk bahaya sangat mungkin akan terjadi dengan nyata. Itulah yang tercatat mengenai pengalaman Petrus yang baru saja. Mungkin dia sedang bereuforia atas mujizat spektakuler yang dengan berjalan di atas air tiba-tiba berbalik menjadi fatal dengan ditandai takut. Ya, dia berada bahaya, maka dia mulai tenggelam. Ya, jika mau sukses dalam mengaplikasikan prinsip sekali percaya harus tetap percaya dengan tiada bimbang dan ragu, maka janganlah turuti apa yang dirasa, apa yang dilihat mata, dan apa yang diolah oleh logika kita. Pokoknya sekali percaya, tetaplah percaya saja. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah. Kekuatanmu ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
pilihanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Nah, seringkali ya, saat perasaan kita, apa yang bisa kita rasa, ya, saat logika kita sedang beroperasi, banyak kali seberapa kita percaya, tetap percaya pun sekalipun, ya, tetap tidak akan berfungsi banyak. Mujizat tetap terhambat terjadi, tidak bisa ditunjukkan Tuhan pada kita, karena kita sangat-sangat terpengaruh oleh apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, dan apa yang diolah oleh logika kita. Ya, oleh karena itu, kalau kita mau bisa sekali percaya, tetap percaya kepada Tuhan, tidak boleh ada bimbang dan ragu, maka kunci yang kedua adalah kita harus betul-betul jangan terpengaruh oleh perasaan kita, oleh apa yang dilihat mata kita. Ya. Dan sekarang yang ketiga, bagaimana supaya bisa sekali percaya, tetap percaya, dan tidak ada bimbang dan ragu. Yang ketiga adalah, jangan bimbang dan ragu, karena kurang percaya. Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bimbang dan ragu adalah musuh dari iman percaya, dan penyebabnya adalah karena kurang percaya. Kurang percaya, bimbang dan ragu dapat berakibat buruk dan fatal seperti yang Petrus mulai tenggelam itu. Namun kita bersyukur pada saat kejadian pada Petrus. Petrus masih menyadari kegagalan dan kejatuhannya karena kurang percaya, dan seketika itu juga Yesus berkasih karunia kepadanya dengan mengulurkan tangan kasihnya yang penuh kuasa, memegang tangan Petrus dan menyelamatkannya dari bahaya tenggelam dalam air. Karena Petrus minta, "Tolonglah Tuhan." Ya, dia mengakui kegagalannya, dia mengakui ketidakpercayaannya, kekurangan percayaannya, dan dia mengakui kebimbangan dan keraguannya. Dia minta tolong pada Tuhan, dan Tuhan berkasih karunia menolong dia. Ya, ada kalanya dalam kehidupan nyata kita juga bisa mengalami seperti yang dialami oleh Petrus. Pada saat kita percaya dengan sepenuh hati, kita mengalami mujizat yang spektakuler. Namun kita tidak persisten. Lalu kita berubah. Kita berbalik menjadi kurang percaya. Kita jadi bimbang dan ragu. Lalu menjadi takut. Akibat terpengaruh oleh panca indera kita. Oleh apa yang kita rasakan. Oleh apa yang kita lihat. Dan akhirnya kita mengalami banyak-banyak hal yang fatal, terpuruk, dan dalam bahaya tenggelam. Dalam artian imannya tenggelam. Ya, ketika mendoakan seseorang di satu kota di Indonesia. Waktu itu dia minta saya doakan, telinganya ada bunyi bising mengganggu setiap hari. Setelah saya doakan, telinganya suara bisingnya hilang. Dan dia sangat senang, dia pulang ke rumah, dia cerita-cerita kepada keluarganya, dan keluarganya hanya bisa mesem-mesem dan ketawa-ketawain dan sinis kepada dia. Jadi orang rumahnya tidak mendukung iman dan mujizatnya yang dihasilkan oleh iman. Lalu orang ini setelah mengalami kesembuhan, hanya karena lingkungan tidak mendukung, imannya gugur. Ya,
dia rasa, iya juga ya, saya udah berobat banyak kemana-mana tapi tak kunjung sembuh. Ya masa begitu aja didoakan sembuh. Ya sampai keluarganya berkata, ya itu mah hipnotis, itu mah cuman sementara, lu lihat aja deh. Ya pokoknya sekarang sembuh, nanti juga balik lagi dan lain sebagainya. Dan imannya gugur. Karena dia rasa omongan orang itu benar. Ya apa yang dia dengar mempengaruhi. Ya apa yang dia sudah ngalamin. Dan dia tidak persisten lagi. Dia menjadi ragu, dia menjadi bimbang, dan dia jadi kurang percaya lagi. Dan dia beberapa waktu kemudian, saya datang lagi ke kota itu, dia maju ke depan. Waktu selesai kebaktian, selesai khotbah, dia lutut depan saya, minta saya doain. Saya minta diampuni dosa. Saya bilang, apa? Saya nggak bisa ampunin dosa. Hanya Tuhan. Ayo, ayo, bangun, 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 bangun. Kenapa sih? Dia bilang, ya Pak Pendeta, waktu saya didoakan beberapa waktu yang lalu, saya sembuh, tapi pulang ke rumah saya jadi ragu. Lalu akhirnya suara bising itu tambah gawat. Bukan lagi suara desiran ombak, desiran angin yang mengganggu dan membisingkan. Tapi sekarang sejak hari itu saya ragu, ini seperti ada satu bunyi pintu tertutup. Langsung tutup. Sekali tutup. Dia bilang, saya dengar suaranya seperti bunyi genset. Ya, bunyi pembangkit listrik, genset, generator. Wah, dia bilang, pung, 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 pung. Wah, saya datang ke tempat itu untung tidak terlalu lama. Dan dia minta tolong doakan lagi. Saya doakan dia lagi. Dan saya bilang, sekarang harus pegang prinsip ini. Sekali kamu percaya alami mujizat, kamu harus tetap percaya dan tidak boleh izinkan bimbang dan ragu ada dalam hidupmu. Ya, jangan kurang percaya lagi, oke? Okay? Oke, okay, sekarang saya doakan. Sekali saya doakan, dia sembuh sampai sekarang. Sorry. Ya, dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya percaya, ya, apa yang telah dibagikan di atas tadi dapat memberikan masukan yang sangat berguna bagi kehidupan Anda sekalian, sehingga Anda semua dapat punya ketegasan dalam berprinsip. Sekali saya percaya kepada Tuhan, saya mau tetap percaya dengan tidak bimbang dan ragu. Untuk dapat berhasil memegang prinsip sedemikian dan menerapkannya dalam kehidupan Anda, maka kita harus nomor satu, percaya sepenuh hati terhadap apa perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya, yang kedua, jangan menuruti apa yang dirasakan, apa yang dilihat, sehingga kita menjadi takut dan ciut. Dan yang ketiga ialah, jangan bimbang dan ragu karena kurang percaya. Ya, harap apa yang Anda dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan Anda. Dan dalam kehidupan nyata ini, engkau boleh mengalami banyak-banyak mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupanmu. Dan engkau pegang baik-baik prinsip ini. Ya, sekali engkau percaya Tuhan, harus tetap percaya kepada Tuhan dan jangan bimbang dan ragu. Ya, walaupun ada 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di kananmu, engkau harus tetap percaya Tuhan Yesus adalah gunung batumu, dia adalah penolongmu, dia adalah juru selamatmu, dan dia adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai, dan bagi dia tidak ada yang mustahil, dan bagi dia semuanya dia dapat lakukan bagimu dan bagiku. Pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan,
Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10,000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10,000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1,000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10,000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin Anda setelah mendengar apa yang kami uraikan tadi, Anda merasa benar juga ya. Saya kan pernah mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Kenapa sekarang jadi akhirnya saya tidak mengalami lagi? Jangan-jangan ya Anda sudah mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Mula pertama, engkau percaya, namun engkau tidak bisa persisten, bertekun, terus percaya. Ya, harusnya kita sekali percaya, tetaplah percaya ya kepada Tuhan. Jangan ada bimbang dan ragu. Jangan jadi kurang percaya. Dengan demikian, mujizat dan pertolongan Tuhan akan semakin banyak kita alami dalam kehidupan nyata kita ketika kita berhadapan dengan apapun tantangan, masalah, sakit, penyakit, kesulitan yang tidak ada jalan keluar sekalipun. Tuhan sanggup nyatakan kepadamu. Bahkan kau akan dibawa ke dalam alam supernatural. Ya, yang orang lain mungkin tidak mengalami, namun engkau bisa mengalaminya. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya semua sakit hilang, asal kita percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oke? Jadi jangan terpengaruh oleh apa yang kau rasakan, oleh perasaanmu. Jangan terpengaruh oleh apa kata logikamu. Dan jangan
terpengaruh oleh apa pandangan matamu. Bahkan engkau bertekad mulai hari ini, sedikit pun aku tidak mau bimbang dan ragu terhadap Tuhan. Aku mau setia, tekun, percaya dengan sungguh hati kepada Tuhan. Dan aku mau terima banyak pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupanku. Haleluya. Mari Anda boleh taruh dua tangan di atas hatimu. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan berkati semua pemirsa. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami mempunyai prinsip hidup. Sekali kami percaya kepada Tuhan, harus kami tetap percaya kepada Tuhan dan tidak akan bimbang dan ragu. Sehingga Tuhan, mujizat-mujizat yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, pertolongan-pertolongan-Mu yang sudah kami alami, oh Tuhan, akan semakin banyak, semakin mewarnai kehidupan kami dengan hal-hal yang lebih-lebih ajaib lagi yang kami boleh lihat mewarnai kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami jangan gugur iman kami, kami jangan kurang percaya, dan kami boleh sungguh-sungguh bersandar pada apa perkataan-Mu Tuhan. Kami turuti, kami taati, dan kami percaya. Bahkan kami tidak mau turutin apa yang kami rasakan, apa yang dilihat mata, apa kata logika. Tuhan, kami juga tidak mau bimbang dan ragu. Dengan demikian Tuhan, kami boleh mengalami suatu kehidupan yang sekali percaya, tetap percaya dan tidak akan bimbang dan ragu mewarnai kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang percaya mujizat akan menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya berdoa untuk Anda yang sedang menjalani kemoterapi. Dengan segala akibat ataupun efek-efek yang engkau alami sampai hari ini. Namun percayalah, Tuhan sudah izinkan dan engkau sudah mengalami, Tuhan sanggup menolongmu. Kau percaya saat ini, Tuhan akan peringan penderitaanmu dan engkau akan mengalami kesembuhan yang sempurna. Hasil kemoterapi akan sangat berguna untuk kesembuhan penyakitmu dan engkau tidak lagi kena efek-efek samping daripada kemoterapi tersebut dan engkau bisa mengikuti program kesembuhan yang dilakukan secara kedokteran bagimu saat ini. Jika engkau orangnya, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan dan efek-efek samping dari kemoterapi yang dijalani bagi kesembuhan penyakitnya. Tuhan, kasihani dia. Lakukan mujizat sehingga dia tidak mengalami yang orang lain pernah mengalami, segala efek-efek samping daripada kemoterapi tersebut, apalagi yang dia telah alami. Mulai hari ini Tuhan, dia percaya dengan sungguh hati, tetap percaya kepada-Mu dan tidak bimbang dan ragu. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Bukan hanya kemoterapi bisa dilaluinya dengan baik, bahkan dia tidak mengalami efek sampingnya. Bahkan dia boleh segera sembuh dari segala pergumulan penyakit yang diderita dan dalam nama Yesus dia boleh sembuh dari segala sakit penyakit tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau divonis harus operasi karena syaraf bagian lehermu, dikatakan istilah awamnya syaraf kejepit. Engkau sangat menderita, lehermu, batang lehermu sangat-sangat sakit. Sampai ke pundakmu, bahkan sampai ke lenganmu. Dan menurut kedokteran, memang operasi itulah jalan keluarnya. Tapi engkau mau percaya pada Tuhan, berkasih karunia padamu, untuk tidak usah operasi pun, syaraf kejepitmu sembuh saat ini. Taruh tangan kirimu di lehermu, di tempat yang kau rasakan paling sakit, dan tangan kananmu kau angkat semampu engkau mengangkat saat ini, mengharapkan pertolongan Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus aku berdoa dan Tuhan jamah tangannya
jamah syaraf kejepitnya dan jamah lehernya saat ini. Dalam nama Yesus, kuasamu beroperasi. Dalam nama Yesus, syaraf kejepitnya sembuh. Dalam nama Yesus, dibebaskan dari syaraf kejepit dan sembuh, alami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kesembuhan bagi orang demikian. Haleluya, amin. Ya, bagi Anda yang bergumul dengan batu empedu, ya, batu empedu, katanya ada orang mengalami setelah didoakan, ya, batu empedunya keluar bersama dengan air seni dan dia menjadi sembuh. Engkau juga ingin mengalami kesembuhan demikian, tidak usah di laser, tidak usah dioperasi, dan tidak usah menderita sakit lagi. Saat ini, kalau engkau orangnya, ada batu empedu yang mengganggumu, taruh dua tanganmu di dadamu, tanda engkau percaya dan berserah. Dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan, batu empedunya saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segera hancur dalam nama Yesus, dan keluar dan jadi sembuh, dan dia tidak akan menderita kesakitan lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang demikian mengalami mujizat, sembuh, sembuh, dan sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, ini kelihatannya perkara kecil, tapi juga sangat mengganggumu. Jari kelingking sebelah tangan kananmu, entah kenapa tiba-tiba kau rasakan kaku dan bengkok, sangat-sangat nyeri, sangat-sangat sakit, sangat-sangat menderita. Sudah 4 hari kau menderitanya. Ayo, saat ini, dalam nama Yesus, engkau taruh tangan kirimu di atas jari kelingking tangan kananmu itu, dan engkau luruskan dalam nama Yesus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, iya, jari kelingking tangan kananmu saat ini bisa lempeng dan tidak bengkok lagi, tidak kaku lagi, dan tidak sakit lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, bagi Anda-Anda dengan segala sakit penyakit yang perlu didoakan saat ini, ya, saya tidak sempat melayani dan menyebutkan satu persatu. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, dan saat ini kita serahkan semua sakit penyakit kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan dua orang sakit sembuh saat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang tumpang tangan, kuasa Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus saat ini, kuasamu Tuhan mengalir, menjamah satu persatu. Apapun kebutuhannya, apapun sakit penyakitnya, apapun pergumulan kehidupannya, apapun masalah yang sedang dihadapinya saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami proklamirkan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada solusi, ada karya Tuhan yang ajaib, ada mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya telah dijamah Tuhan, telah terima jawaban doa, telah terima jalan keluar dari Tuhan yang hidup dan yang baru, yang belum pernah terpikirkan oleh pikiranmu dan hatimu, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan akhirnya Tuhan, kami sudahi acara All by Grace kali ini dengan mengucap syukur, dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus yang sanggup dan yang telah melakukan banyak-banyak mujizat bagi semua orang yang percaya. Dan kami tetap pegang janjimu, jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami, dan bagi manusia tak mungkin. Bagi engkau tiada hal yang mustahil, karena bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri, mari Tuhan kau curahkan berkat-Mu, damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan
persekutuan, urapan dan pewahyuan dari Roh Kudus dengan kuasanya yang akan menjamah dan memimpin semua Anda masuk dalam alam supernatural. Oh, haleluya. Akan menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ya, dengan demikian kita akhiri acara All by Grace kali ini. Sampai jumpa kembali dalam Jumat mendatang di jam yang sama, 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Shalom. Amin. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.